warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat tani kreatif dimanapun berada. Jumpa lagi di channel kami. Pada kesempatan ini kita lagi berada di lahannya Pak Sianturi ya. Ini lagi berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol nih tentang konsep ataupun pola tanam ya teman-teman. Ini langsung sama petaninya. Pak, gimana kabarnya Pak? Sehat. Apa ini aktivitasnya pada hari ini? Ya, biasa lah. Ngurus tanaman. Tanaman Pak ya. Ini kemarin kan saya datang ke sini Pak, tapi bapaknya lagi nggak ke kebun. Ini mumpung di lahan ini mau menanyakan langsung ini Pak. Ini menurut saya konsepnya ataupun pola tanamnya sangat bagus ini Pak. Di lahan ini tanamannya apa aja Pak? Dari tanaman pokok sampai tanaman ini sampingannya. Ini ada sawi. Sawi ya. Iya. Terus apa lagi Pak? Tomat ya. Tomat, jahe. Jahe merah. Jahe merah sama durian. Oh, ini yang pokoknya berarti durian ya Pak? Iya. Durian bawor Pak ini ya? Iya, durian bawor. Usia berapa ini Pak? 3 tahun lebih dikit. Ini ya? Iya. 3 tahun lebih dikit. Nah, sambil menunggu duriannya panen ataupun buah, ditanemin jenis-jenis sayuran nih Pak ya? Sayuran. Ini kenapa kok dulu memilihnya kok tanaman sawi, tomat, dan cabai, bukan tanaman yang lain Pak? Apa dari peluangnya lebih besar gitu apa gimana? Iya, dibilang besar peluangnya ya, dibilang ya oke. Gitu ya Pak ya? Iya. Tapi yang jelasnya nih, di sela-sela durian sambil menunggu buah ini ada tanaman yang menghasilkan gitu Pak. Pak, kalau sawi telur ini Pak, umurnya sampai panen berapa bulan Pak? Oh, berapa hari Pak? Dari tanam ya sekitar bulan lebih lah. Bulan lebih ya? Iya. Kira-kira antara 40-an hari ya Pak? 40 hari ya, sudah bisa dipanen. Sudah bisa dipanen ya? Iya. Kalau untuk tomatnya Pak? Kalau tomat tuh panen pertama dari nanem itu berapa hari? Sekitar 70 hari, 80-an lah. 80 hari ya? Iya. Nah terus sedangkan ini, cabai ini Pak, biasanya berapa bulan tuh metik pertama itu dari nanam? 3 bulan. 3 bulan ya, 90-an hari ya. Jadi rentan panen itu waktunya itu berarti setiap bulan bisa panen dengan pola tanam ataupun konsep seperti ini Pak ya. Jadi 1 bulan panen sawi teman-teman. Nah nanti 1 bulannya lagi tomatnya sudah panen Pak ya. Ya. Nah terus 1 bulannya lagi ataupun berapa hari lagi cabenya udah mulai panen. Ya. Ini konsepnya luar biasa nih Pak, terobosannya nih Pak. Terus untuk jahe merah itu sendiri usianya berapa ini Pak sampai panen nih Pak? 9 bulan sampai bisa dibikin setahun. 9 bulan juga sudah, kalau mau apa udah bisa dibongkar. Itu kok kenapa kok ditanam di sela-selanya barisan durian ini Pak, jahenya ini? Enggak di pinggiran cabai atau gimana? Satu ya,
ngeringanin rumput satu ya, nggak terlalu terganggu akar durennya. Oh gitu ya. Jadi kalau untuk perawatan itu sendiri, kalau jahe ini apa ada pemupukan, penyemprotan gitu? Ada juga kan? Ya ada juga. Pertama-tama mau nanam kasih kompos kandang. Goe ayam itu ya, kandang ayam ya. Kalau penyemprotan setiap minggunya ada? Apa dua minggu sekali apa gimana? Biasanya kalau untuk jahe. Kalau jahenya ya sekali sekali sih seminggu lah. Seminggu sekali ya? Iya. Seminggu sekali atau dua minggu sekali gitu? Iya, tergantung batangnya juga. Ya lebih nggak seperti tanaman. Nggak butuh banget dia pada kayak cabai. Kalau cabai kan harus rutin gitu. Rutin ya? Iya. Nah ini Pak, sawi, tomat, dan cabai ini kan dalam satu gulut Pak ya, dalam satu bedengan gitu Pak ya. Iya. Itu nyemprotnya apakah dicampur semua jadi satu apa beda-beda itu Pak? Kalau untuk penyemprotan tiga tanaman itu. Kalau masih baru nanam, kalau cabai sama tomat itu masih bisa lah di dicampur ya. Iya. Tapi kalau sudah masa-masa generatif udah dipisah ya Pak? Udah bisa. Itu kenapa itu dipisah Pak? Ya sebenarnya kalau cabainya terlalu banyak fungi kurang apa dia? Kurang bagus ya? Iya. Biasanya kalau terlalu banyak fungi di daunnya keriting banyak. Iya agak lawanan lah dia sama jadi kalau juga besar tomatnya. Sedangkan tomat membutuhkan fungisida yang lumayan banyak. Iya. Mungkin bisa menjadi inspirasi atau menjadi apa namanya pengalaman lah ya. Jadi untuk cabai dan tomat itu memang ada perbedaan kebutuhan lah ya. Kalau cabai funginya tidak terlalu banyak, sedangkan tomat harus banyak. Karena di tomat tuh rawannya dengan cacar Pak ya. Iya, cacar. Sedangkan di cabai bukan di cacarnya tapi melainkan di seperti kutu-kutuan gitu. Ya. Terima kasih nih Pak, waktunya Pak sudah berbagi sama kami Tani Kreatif. Semoga sukses nih tanamannya sampai panen nanti Pak. Iya. Terima kasih Pak ya. Oke.